Mas ya? Baru, baru. Jadi sampean buat son emang bukan niat apa ya? Bukan keinginan sampean sendiri gitu ya. Anak-anak yang minta gitu. Jadi ceritanya ini disumbangkan gitu ya. Habis berapa ini sudah, Mas? Ya, kurang lebih 15 itu. 15 jutaan. Full set saya punya. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimpi Official. Lokasinya kali ini di Grujukan Tasnan, teman-teman. Kecamatan Grujukan, Bondowoso, Jawa Timur. Kali ini saya akan mereview son punyanya Mas Sukri, tapi diperuntukkan untuk grup Hadra ya. Remas Nurul Hidayah. Boxnya Supali ada 4 dan middle-nya 10 in single loiter. Kalau untuk middle-nya ini pakai ACR Fabulous yang 2560 10 in, berarti 2 speaker. Untuk tweeter SK452. Kemudian subwoofer diisi speaker asli 15V400, 15 in coil 4. Ada 4 speaker. Boxnya Supali, teman-teman. Full buat sendiri ya untuk boxnya ini. Bahannya 1,8 semi meranti ini kayaknya, teman-teman. Nah, powernya ini untuk ngindel satu set ini hanya pakai satu power bell 8, teman-teman. Tuh di sana ya. Perkabelan seperti ini instalasinya. Berarti digabung apa ini ya? Tak lagi ya, berarti mediknya digabung ini kayaknya sih. Nih kayak gini soalnya. Oh enggak, teman-teman, middle tweeter ini 2x1,5 ya, main 3-way. Kemudian untuk sub seperti ini, berapa ini, sama Yuri itu 2x1,5. Ini asli V4800. Ini 4 channel 800 watt per channelnya ya. Jadi A dan B untuk subwoofer, C untuk middlean, dan D untuk tweeter, teman-teman. Power 5 jutaan ini. Kalau lihat keterangannya kurang nih Mas itu. Kalau untuk asli 15 in ya. Tapi kalau cuma untuk hadroan kan cuma gak begitu berat ya, insya Allah sudah cukup, teman-teman. Tapi kalau untuk dibuat battle mungkin kayaknya kurang. Kalau untuk ngendel 15 in V400, soalnya watt speaker 15 in itu 1000 hingga 2000 ya. Sedangkan ini per 8 ohmnya 800 watt, 4 ohmnya 1600 apa 1200 gitu ya, teman. Jadi masih kurang dikit cuma ya. Kalau 4 channel yang 1000 per channelnya itu insya Allah kuat, teman-teman. Kalau cuma hanya untuk ngendel Fabulous 10 ini nih, sangat kuat, teman-teman. Fabulous berapa? 500 kalau nggak salah ya. Sedangkan ini 800. Itu ya, teman-teman. Tinggal gampang kalau bell up, tinggal lihat wattnya karena sudah tertera keterangannya, teman-teman. Untuk ngendel satu set sound minimalis atau sound gede aturan, cukup satu power. Kalau untuk suara tak lagi kita spill tentunya ya. Terus mungkin tanya pembiayaan berapa ya? Kalau 10 juta insya Allah lebih nih. 10 jutaan kurang uangnya. Operatornya di sini. Soundcraft yang 12 untuk mixer, equalizer full Behringer. Equalizernya Behringer, crossover juga Behringer. Ya, CX3400. Mas Sukrinya ini. Baru ini ya, Mas ya? Baru. Jadi sampean buat son emang
bukan niat apa ya, bukan keinginan sampean sendiri gitu ya, anak-anak yang minta gitu. Jadi ceritanya ini disumbangkan gitu ya. Tapi untuk tempat taruh di mana ini mas? Taruh di sini. Di rumahnya sampean. Habis berapa ini sudah mas? Ya kurang lebih 15 itu. 15 jutaan. Full set saya punya ya. Ya apa itu mas, power asli V4800 untuk ngendel subwoofernya sudah? Ya lumayan. Lumayan sudah ya. Sudah intinya sudah memadai. Puas memadai ya. Ketimbang pakai ombro gitu. Iya. Berarti kalau sudah ngejob aturannya dibawa semua ini mas? Enggak, kadang bawa duanya. Bawa dua cukup sudah ya, bawa dua, oke. Kristikan mas berapa ini? 900 kuat ya? Cuma barusan drop, jadinya tak los. Voltase aman mas. Yang ngedrop itu kan voltasenya kan? Voltase kan? Voltase normal. Oh normal. Berapa? 225 ya di sini. 225. Tapi cek soundnya tadi lagi di indoor ya kayaknya indoor, teman. Indoor. Kanan kiri tembok. Ya apa mas? Gak ngeri ini cek sound di sini. Ya bisa disimak sendiri mas. Takutnya saya ngalem tak sesuai ekspektasi gitu mas ya. Lihat aja tadi lagi teman-teman gitu ya. Nama mas terakhir ini. Sulit ya mas ya untuk kasih nama. Karena saya peruntukkan untuk hadroh. Saya kasih nama takut dibilang pribadi. Memang meskipun dananya dari pribadi. Cuma biar sudah tak namai Remas Nurul Hidayah sudah. Oh sama berarti ya. Sama dengan guru hadrohnya teman-teman. Oke. Semoga barokah ya mas. Amin. Untuk selawat. Oke, makasih banyak waktunya. Untuk selanjutnya kita spill suaranya. Nurul Hidayah ini teman-teman, Remas Nurul Hidayah. This is FD Suelas Audio and Arsha Putra Singosari.